sandwich sama buah nanas. Buat ini mie sama telurnya. Lihat. Halo guys, ketemu lagi bersama kita berdua. Di video kali ini kita akan menerima tantangan dari tim. Kalian pasti penasaran kan tantangan apa yang diberi sama tim? Aku juga penasaran. Ayo langsung aja kita ke meja tantangan. Oke. Sebelum kita tahu tantangannya apa, buat kalian yang baru bergabung, tekan dulu tombol subscribe-nya. Subscribe! Ayo tim, tantangannya apa nih? Tantangannya adalah... Udah kasih Yuki breakfast guys, kira-kira tantangannya apa ya? Tantangan makan lah, Rik. Masa kamu gak berkasih? Tunggu. Tanya tim dulu, apa tantangannya? Kamu main buka-buka aja. Tim, boleh dibuka gak? Ya, buka aja. Denger tuh timnya, dikasih kak buka. Ini dalam Yuki breakfast guys. Di sini ada mie goreng yang isi telur dalamnya. Di sini juga ada sandwich. Nah, di sini ada susu milkshake. Sik. Sini ada buah anggur. Sini juga ada buah alpukat. Buah jeruk. Ini gummy cookies. Nah, terus tantang apa ini tim? Pasti ngabisin ini, Re. Pasti aku yang menang, kamu bakalan kalah. Bener tim? Bener. Bang. Terus apa? Ini. Oh, ternyata tantangannya jangan sampai salah pilih Yupi. Bukan. Terus apa tim? Tantangannya adalah Railroad Yupi. Kalian pilih dua macam Yupi. Setelah itu kalian harus mencari Railroadnya sesuai Yupi yang kalian dapat. Oh gitu ya tim. Mau yang mana Putra? Tunggu dulu. Kalian pilihnya harus dengan tutup mata. Oh gitu aja cara mainnya guys. Gitu aja kan tim? Railroad yang kalian cari harus benar-benar mirip dengan Yupi yang kalian pilih. Dan kalian boleh beli ataupun bikin sendiri. Siapa yang paling mirip, dialah yang menang. Oh guys, jadi seperti itu cara mainnya. Kita mengerti. Kita berdua aja kan, tim? Ya. Berarti kita battle. Woi, kenapa nih milih Yupinya? Sekarang tim. Ayo, siapa nih duluan pilih? Aku lah, Rik. Sekarang sih. Yaudah, cepet-cepet lah. Tunggu. Acak dulu. Nah, tim. Cukup, tim. Oke, guys. Sekarang aku mau pilih yang... Mana, Cepetra? Nah, yang ini satu. Lagi itu? Sabar, Rik. Yang ini deh. Oke guys, Ciputra sudah, sekarang giliran aku. Oke. Rek, bawah Rek. Gimana kamu? Sini kamu. Ini satu. Lagi satu. Ini. Oke, sekarang kalian boleh buka baju. Oke. Buka tutup mata maksudnya. Wow, aku dapat Yupi mie isi telur, mie goreng isi telur warna putih. Oke. Okay. Dan juga Yupi gummy cookies. Aku dapat sandwich sama buah nanas. Aduh guys, aku nyari nanas dong. Iyalah, Dek. Ini udah malam juga. Udah, enggak keburu malam, langsung aja kita ke minimarket. Ayo langsung aja kita ke minimarket. Oke guys, hari sudah semakin malam. Di manakah aku mendapatkan buah nanas ini? Di kebunku banyak, Rek. Emang kamu punya kebun? Tidak. Tapi enggak apa-apa guys, walaupun keliling dunia akan ku cari buah nanas ini. Ayo. Kita sudah sampai. Ayo kita turun. Ayo siap putra. Ayo.
karena aku pilih mie goreng isi telur, sekarang aku mau beli mie-nya. Mie-nya dalamnya si kuning, tapi goreng, ini kayaknya. Ini, mie udah dapat sekarang, aku mau cari telurnya di warung. Oke. Oh, ini buah nanas, guys. Yeay, aku dapat buah nanas. Sekarang aku cari sandwichnya aja, bantuin dong. Boleh, Ri, sendiri. Udah, aku mau cari di depan. Cookies, cookies. Gimana cookiesnya? Hah, ini guys, cookies campur. Sama-sama si cookies, berarti ini dia. Gimana nih cari sandwich? Udah keliling aku dari tadi, gak nemu-nemuin sandwich. Lihat aku, Re, aku udah dapet. Cookiesnya udah, mie udah. Tinggal cari telurnya aja. Telur gampang. Dia mah gampang-gampang. Aku yang susah. Aduh. Udah, kita cari tempat lain aja. Ayo, guys. Okay. Makanya kalau pilih Yupi itu yang gampang-gampang. Kayak ini, tinggal cari telur aja nih. Kan matanya ditutup tadi pas milih. Rasakan, Ri. Jangan pilih yang susah-susah. Bruh. Ayo guys, kita cari lagi biar semangat. Like dulu video ini biar aku semangat lagi untuk mencari sandwichnya. Semoga aja ada. Apanya, Dik? Sandwich. A few moments later. Gak dapat lagi dia. Susah nyari, guys. Makanya cari yang gampang-gampang aja, Ri. Kayak aku, telur aja belum dapat. Aku punya istiatip. Nah, aku punya ide. Aku mau beli roti tawar warna putih, aku beli toppingnya sama beli selai. Ayo, sekarang kita turun mau cari roti tawar. Adek cari roti tawar, aku mau cari telur mentah dulu. Oke guys, aku mau beli roti tawar. Ntar aku mau bentukin segitiga. Sekarang kita beli mayonnaise. Ini kena ini sandwich. Dagingnya aku pakai sosis ini aja. Ayo, udah selesai. Kita sekarang bayar. Nah, ini dia telurnya. Aku mau beli ini. Aku udah dapat telur. Nanti tinggal goreng buat mie-nya. Jadi satu, jadi deh. Aku udah dapat, Saputra. Aku udah dapat bahan-bahannya. Semoga sandwichnya sama percis sama Yupi yang aku pilih tadi. A few moments later. Halo guys, kita sudah sampai di rumah. Sekarang aku mau racik sandwich dulu. Saputra, sandwich siapa yang paling enak? Sandwichku lah, Rik. Sandwichku lah, kamu kan tak bikin sandwich. Ayo guys, gak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita racik sandwichnya. Arek lagi bikin sandwich, sekarang aku mau buat ini. Mie sama telurnya. Lihat. Pertama aku mau potong sosisnya. Kok jadi konten masak ya? Tunggu. Kok aku enggak ada ngomong ya? Wih, udah jadi. Telurnya mana? Ini, Rek. Telurnya mana mirip, Saputra? Orang ini bulat. Udah, kita lihat nanti aja. Orang ini ngasuin. Kamu juga nggak sama, Rek. Di sini mana si sosis? Lihat guys, nggak si sosis. Yang dibuat Arik mana si sosis? Diam kamu, biar semua aja ngasuin nanti. Sandwichku udah jadi. Apakah mirip kayak Yupi-nya? Kalian komen di bawah. Oke. Sekarang kita kupas nanasnya. Aku kira ini susah nyari, ternyata sandwichnya. Aku mau modif dikit guys, biar sama kayak ini. Oke. Yupi cookiesnya. Ini dia. Mirip gak? Mirip lah. Samudra. Saputra. Ini dia Yupi sama real foodnya sudah jadi. Ini dia.
tim, siapa nih yang paling mirip? Pasti punya aku lah. Siapa bilang? Aku, punya aku. Aku. Ini udah mirip kayak ini. Ada merah, merah, kuning, kuning, putih, putih, hijau, hijau. Ada. Merah, ini orange, beda. Ini daunnya kuning, ini kok bisa hijau? Salah. Iya, juga salah. Apain salah? Benar, lihat nih. Ini si oranye keluar dikit, ini kuningnya keluar dikit. Orang kuningnya bulat, ini apa coba? Gimana cara buatnya? Ini gimana caranya juga biar kuning? Cat. Ya. Dari Saputra dulu. Iya, langsung aja bilang benar gitu aja, Tim. Enggak usah malu-malu, aku tahu kok. Warnanya sudah mirip sama Yupi. Ini ada melubar dikit, yang ini juga ada melubar dikit. Oke, pas. Terus gummy cookies-nya. Gummy cookies-nya. Oh, ini mirip, ini mirip. Yeay. Sekarang Ari. Sandwich-nya ini mirip banget sih, keren. Terus nanasnya. Nanasnya bawahnya udah bagus sih, cuma daunnya aja nih yang hijau harusnya. Gimana caranya bikin daun kuning, Tim? Udah bilang tantangannya, Ri. Setelah semua tim melakukan perundingan yang sangat panjang, kita putuskan pemenangnya adalah siapa, Tim? Saputra. Yeay, aku pemenangnya. Aku pemenangnya, Re. Bayangkan, Den, gimana caranya bikin daunnya kuning bersama kayak ubinya. Makanya Re, punya si Siatip kayak aku. Siatip, ini Siatip. Itu maksudku dulu. Tadi maksudnya warnanya coklat berubah menjadi kayak gini. Itu sangat kuning. Kamu biarin warna hijau. Ya salah lah. Gak apa-apa, guys. Jadi sekarang aku mau makan. Ini Yupinya dan ini sandwichnya. Makan Yupi dulu. Makan mie yang asli dulu. Oke, guys, kalau gitu aku tutup video sampai di sini ya. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dadah!